di sini. Iya. Nah, hari ini saya mau ngajak Ibu Ani sama keluarga jalan-jalan. Doain ya biar rumahnya cepat jadi dan semuanya lancar ya. Amin. Yuk, Bu. Kalau saya perhatikan, kalau untuk Ibu Ani itu sebenarnya hanya sebagai seorang buruh tani ya, bukan apa istilahnya jauh dari kecukupan. Harapan Ibu senang sekali bedah rumah buat Bu Ani, Bapak Basri. Pokoknya GTV biar sukses selalu, biar tambah jaya selamanya, tambah rezekinya. Program bedah rumah dari GTV sangat memuaskan dan saya mengucapkan terima kasih ke seluruh timnya. Semoga programnya tambah maju, GTV-nya tambah sukses, terus oke. Okay. Assalamualaikum Pak, waduh Bang lewat nih Bu. Situ dulu Bu, lihat rumah orang. Oh, Ibu peluk-peluk saya aja. Wah, lagi kenceng banget nih kayaknya pemirsa. Assalamualaikum. Wah, Akang semangat. Ada Pak Rahmat? Pak Rahmat. Ini lagi batuk. Lagi batuk. Waduh. Gimana? Minum dulu Pak. Hah? Mau minum dulu? Ntar ya minum dulu ya. Kamu gitu sama aku. Kamu ingin ngapain sih? Potong apa? Bikin apa? Ini buat ini ya? Loh, Mbak Ade. Ya, Aku udah minum kok ditinggal. Iya. Tapi batuk lagi nih. Jangan dong. Ini, ini lagi ngapain sih Pak? Ini buat pelin lantai. Oh, pelin lantai. Iya, iya, iya. Kita pasang di dalam. Boleh nggak? Nanti dibawa. Boleh gak? Yes. Tapi berisik. Ini kami 10. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yeah. Sekarang kita udah nyampe. Oh, iya. Kita mau main aja. Kita mau seneng-seneng ya. Yeah. Happy-happy ya hari ini ya. Iya. Yuk. Jalan. Ayo, jalan. Iya, ayo. Mau nggak naik perahu-perahu kayak gitu? Mau. Nanti ya, nanti. Iya. Mau, ibunya mau? Mau. Zara mau nggak? Iya. Ya, nanti kita naik perahu-perahu, kita cobain semuanya ya. Iya. Waduh, ini kita dipaku nih. Kita paku ya. Oke, Mbak Ade pakai helm dulu ya. Oh iya, ya ampun aku sampai lupa. Papa, untuk ingat. Ntar aku dimarahin. Iya benar. Luar biasa. Lagi ya. Ini kita bikin gantungan rangka plafon. Yang atasnya sudah dipaku. Tinggal bawahnya aja. Tinggal bawahnya. Oke. Ini Zara. Ini Pak, ini Pak dalam soalnya tempatnya Pak. Jadi yuk kita cobain di sini ya. Ini tempat apa sih nih? Ini namanya wahana. Pokoknya seru deh cobain. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Api-api ya Neng, harus jatuh. Ibu ajarin dong Bu, gimana sih Bu? Bu, ntar Ibu turunnya juga hati-hati loh Bu, ini aja saya jangan ngeri Bu. Iya. Bismillah.
kita, Neng. Doain ya, Bu, biar bersama temen ya, Pak. Ya, Neng. Ntar, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. Ya, Neng, kok turunnya begini ya, Neng? Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, Neng. Ini hati-hati, juga... Bu. Jangan sampai kepleset, Bu. Saya ya. Jatuh tadi, Bu. Hati-hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dipotong seberapa, Pak? Sampai habis. Tapi ratain ya. Jangan sampai nonjol. Nanti plafonnya... Ini, ratain nih. Yang ini, dong. Ini, nih. Kalau ngarepin ke sini. Susah nggak tangannya dari sini, nih. Dibalik, dibalik. Gimana sih, Pak? Gini aja ya? Susah nggak, Agung? Harus bisa. Oke. Ah, nah, nyerah. Udah, kasih emasnya aja. Sebenarnya lanjut. Kemarin waktu lagi main gergaji, itu bisa, Pak Rahmat. Cuman nih karena posisinya, susah. Posisinya begini kali ya. Oke. Okay. Tadi kita datang belum sempat ngobrol nih, Pak Rahmat. Apa itu? Karena Pak Rahmat tadi kan batuk. Aku penasaran, ini rumah gimana nih, Pak Rahmat? Progresnya menurut Pak Rahmat? Cepat, standar, atau agak sedikit melambat? Sedikit melambat sih enggak. Sedikit. Kan kemarin juga kita ada acara dulu nih. Kadang-kadang datangnya sore. Masih standar sih. Masih standar ya? Standar. Mudah-mudahan jam-jam yang biasa kita buat pas closing, aman. Aman ya. Bantu doa juga deh. Pasti, kita akan bantu doa. Tapi sebelumnya Pak Rahmat, ini kan daerahnya daerah Bogor ya. Sudah tahu dong semua orang bahwa yang namanya Bogor itu adalah kota hujan. Mudah-mudahan nggak terganggu. Kemarin sempat hujan? Kemarin rintik aja dikit. Rintik dikit ya. Ya udah, kalau gitu semua pemirsa dan juga ibu-ibu, Bu, doain ya Bu ya, biar rumahnya cepat jadi Bu, ya kan? Berkah buat kita semua ya Bu ya, amin. Waalaikumsalam. Mau dingin dong Bu. Awas jatuh. Ibu awas jatuh Bu. Aduh, Umi Haji katanya daerah sini, alhamdulillah masih disayang sama banyak orang. Alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan kita selalu didoain yang baik, mudah-mudahan nanti kita juga jalannya baik pastinya buat mewujudkan impian keluarga Indonesia. Amin. Pak Rahmat selamat bekerja kalau gitu. Terima kasih. Pastinya doa selalu menyertai Pak Rahmat. Terima kasih lagi. Dan juga buat Akang-Akang. Akang, semangat! Yeay! Ibu, ada nenek. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum, ayo. Aduh akhirnya iya Neng, selesai selesai ya. Oke, kita keluar yuk, kita cobain wahana lain. Ibu, Bapak. Iya. Halo. Halo.
ketemu dari rumah. Oh iya. Sama siapa kesini? Oh tadi Bu, oh, saya iya, tadi abis lihat rumahnya Ibu. Oh iya. Jadi saya lihat pembangunannya seperti apa. Alhamdulillah lancar. Amin. Doainnya Ibu ya. Ripka, tadi ya, udah main apa aja? Tadi kita udah masuk wahana ya. Pokoknya serem banget deh wahananya. Serius serem? Serem. Sayang banget kak Ade nggak ikut. Ibu aja sampai pegang tangan bapak sampai aduh. Deg-degan banget ya Bu. Iya. Tapi aku sekarang lagi mau ngajakin main kano nih. Wah, boleh tuh. Zara, mau kan main kano? Mau. Oke. Ibu mau nggak Bu? Main ya. Kenapa? Abis si bapaknya katanya takut. Ya udah liatin aja deh. Jadi ibu sama bapak mau di sini? Iya. Liatin aja ya Neng. Banyak-banyak terima kasih. Iya. Abis bagaimana si bapaknya nggak mau kalau ditinggalin bagaimana? Dia sendiri. Setia banget sih. Iya. So sweet. Namanya kayak dari kecil sampai udah sekarang udah kayak nenek-nenek. Tetap setia kasih sama mama. Alhamdulillah. Benar-benar luar biasa. Iya. Punya nggak punya mesti hidup kita bersama kan. Iya. Amin. Ya udah kalau gitu ibu sama bapak, saya mau sama Zara Marika naik. Ibu tunggu di sini sama bapak ya. Yuk, ayo. Ayo. Tunggu ya. Tapi yang kanan ya. Ya, oke. Halo. Hati-hati ya, Neng. Iya, siap. Iya. Ya banyak goyang, tenang aja, tenang. Duduk dulu Bu. Assalamualaikum.